Baik, seterusnya saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan macam mana kita nak menggunakan Facebook Business Suite dan apa benda Facebook Business Suite ni. So Facebook Business Suite ni dia lebih kepada tempat ataupun pusat kita nak menguruskan kita punya page yang kita buat sebelum ni. Faham tak? So kat situ kita nak uruskan semuanya lah, dari segi content, dari segi reply chat, dari segi performance. Alright, so dekat situ tempat kita menguruskan kita punya business dekat dalam Facebook lah basically. Okay, macam mana kita nak pergi ke Facebook Business Suite? So make sure kalau sebelum kita dah pergi, ini adalah Facebook personal lah. Ini Facebook personal. Kat sini ada friend list. Make sure tuan-tuan tukar kepada page yang tuan-tuan nak uruskan tadi. Kita switch dulu. Okay, ini adalah page yang saya uruskan. Okay, bila tuan-tuan pergi kat sini, alright, dekat tepi ni kita nampak ni ada Meta Business Suite. So pergi kat sini dan Facebook akan bawa kita ke Meta Business Suite lah. So ini adalah home Meta Business Suite. Okay, yang pertama, okay, dalam Facebook, dalam Meta Business Suite ni saya dah connect saya punya Facebook page, Instagram dengan WhatsApp. So ni memang saya ada satu WhatsApp yang memang personally saya guna. Ni bukan WhatsApp yang saya buat dekat phone. Yang ni memang saya pasang WhatsApp ni dekat dalam Facebook lah. Okay, beza dia kalau kita pergi dekat sini, kalau kita pergi dekat Professional Dashboard ni. Professional Dashboard ni adalah tempat untuk kita menguruskan kita punya Facebook page sahaja. Right. Okay, so ini tempat kita menguruskan kita punya Facebook page sahaja. So kalau kita nak uruskan kita punya business sebab Meta, dia pegang tiga-tiga eh. Dia pegang Facebook, Instagram dengan WhatsApp. So dekat Meta Business tu ni tempat kita menguruskan semualah. So kat sini kita boleh tengok orang punya komen. So ini home lah. So kat sini notification. So dia letakkan semua dalam satu center. So notification ni adalah semua notification dekat dalam ada Facebook, Instagram. So kalau orang chat kita dekat WhatsApp pun akan keluar dekat sini lah. Alright, so dekat inbox. Okay, macam dekat inbox ni dia ada tiga-tiga. So kita ada Facebook Messenger, Instagram dan WhatsApp lah. Saya connect saya punya WhatsApp. So kalau tuan-tuan tak ada WhatsApp dekat sini lagi, alright, make sure tuan-tuan connect lah. So nak cara dia adalah bila kalau macam saya dah ada lah. So contoh saya nak tunjuk contoh untuk page yang tak ada lagi eh. Contohnya kita eh, kita pergi dekat okay, salah satu, okay, salah satu contohnya saya, page yang saya manage lah. Okay, pergi kat Meta Business Suite. Oh, yang ni tak ada function untuk create video yang lain. Kita tengok mana yang ada. Okay, mungkin sebab Facebook ni dah kena disable, so dia tak ada suruh tengok dekat dia punya kategori tadi lah. Tengok page yang belum ada. Contohnya, okay, begitu ini. Okay, pasal nak? Okay, dekat sini kita boleh connect kita punya WhatsApp lah. So WhatsApp yang kalau kita nak connect WhatsApp dekat sini,
kat page kita ni, make sure nombor yang kita nak pakai tu dia belum install WhatsApp dekat mana-mana platform lah. Tak kisahlah WhatsApp mobile apps ke atau kat tempat-tempat lain, make sure tak ada. Maksudnya kita beli nombor tu fresh untuk kita pasang WhatsApp dekat sini. So kita get start, masukkan nombor WhatsApp, dia akan hantar code macam biasa dan kita boleh pakai terus lah kat sini. Alright, so better kat business suite ni ada tempat untuk kita menguruskan kita punya business lah. Alright, so, okay, dari segi content, kita boleh uruskan content kita kat sini. Untuk content dekat Facebook, Instagram, kita boleh apa, jadualkan content. So kat sini adalah tempat-tempat saya buat untuk saya punya content lah. Kat sini pun kita boleh tengok dia punya summary, content mana yang okey, mana content mana yang tak okey. So kat sini saya buat analisa content saya lah. Okay, so content mana yang orang paling suka engage, content macam mana yang orang tak suka, waktu bila orang nak ni semua, kita boleh tengok dekat sini. Daripada content-content yang kita post lah, kita boleh create kat sini, tu boleh create, create post, kita boleh create untuk kita post kat IG dengan Facebook. So ini nanti tuan-puan boleh explore sendirilah. Right, tuan-puan boleh explore sendiri. So ini adalah Facebook business suite untuk kita menguruskan account Facebook page, kita punya Instagram business dengan kita punya WhatsApp. So saya suggest tuan-tuan untuk explore Facebook business suite ni lah. Right, so itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa pada video seterusnya, kita nak masuk kepada Facebook Business Manager.